beli motor, haji, ngojek seru, cari duit, haji, mencari ketakwaan. Susah lo diajak senangnya ya? Ya kau pun susah kali diajak benar. Lo gak pengen pindah kontrakan yang lebih layak? Tak ada rumah yang bisa melebihi keindahan rumah ibadah bernama Ka'bah, Din. Hanya ada di Masjidil Haram. Perumahan termewah di Indonesia sekalipun tak pernah disinggahi oleh Rasulullah. Seperti halnya Ka'bah. Tapi, Sul, menafkahi anak bini juga kewajiban kita. Perintah Allah juga tuh. Udin, sahabatku. Semakin kita akrab, ternyata semakin jelas perbedaan jalan yang kita tempuh. Lagunya siapa tuh, Sirul? Astagfirullah, awak sedang marah, Din. Wait, sorry bro, lanjutkan. Hadirnya uang puluhan juta rupiah di ransel butut kau itu karena niat dan doa kita untuk pergi haji. Bukan untuk beli beras, apalagi motor. Semua doa itu dijawab oleh Allah melalui tangan Azam, almarhum Baha, Pak Jalal, dan keringat kita, Din. Apakah kita akan mengkhianatinya? Udin, sahabatku, sampai di titik ini, kita semakin sendiri dan jalan kita semakin bercabang. Maaf, kawan. Awak tetap pergi haji. Berarti lu mau pergi sendiri? Awak akan merasa sunyi di hadapan Allah tanpa kau, Din. Jadi, kita bisa? Bukan awak yang menawarkan berpisah. Awak tetap cinta kau, Din. Thank you.